Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi tutorial penting untuk teman-teman semuanya, yaitu mengenai blog. Nah, kita tahu ya kalau blog itu mempunyai sitemap, dan juga ketika kita ngeblog itu banyak orang yang berbicara tentang sitemap gitu kan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya membuatnya itu gampang banget, yaitu misalnya kita lihat di sini sitemap itu ya seperti ini. Kita buka dulu Kejar TV ini. Nah, ini nanti kita klik di sini ya, sitemap.xml. Jadi nanti jadinya seperti ini. Nah, ini gunanya untuk menjadikan ada peta situs ya. Nah, kita masuk ke sini, ctrl-lk.org blogger. Nah, jadi teman-teman lihat di sini, kemudian teman-teman masukkan ini blog teman-teman ya. Kemudian kita generate di sini. Ini untuk blogger ya. Nah, kemudian kita generate sitemap. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kita akan tambahkan di dalam blog kita ini, tepatnya di pengaturan ya, di pengaturan sitemapnya. Nah, di pengaturan sitemapnya, kalau nggak salah di sini nih tempatnya, robot kalau robot text ya, atau ini yang ini sitemap ini teman-teman masukkan ke Google Webmaster. Jadi di bagian sitemap nanti teman-teman copy yang ini ya, lalu dimasukkan ke Google Webmasternya. Jadi gampang banget ya membuat sitemap itu. Ini blogger sitemap. Kita cobalah misalnya Google Webmaster, mana tahu teman-teman masih bingung ya. Google Webmaster set console. Nah, ini dia, gampang banget cuy. Nah, domain awalan baru, domain baru. Oke, siap, domain baru, selamat datang set console. Google Webmaster jadi kayak gini ya, udah lama nggak buka ya. Misalnya ini kita ambil aja yang ini, siap, copy, kita masukkan sini, sub, kita terus ya. Oh, ini gak mau nih. Oh, ini awalan baru. Oke, siap, masukkan sini dan terus memeriksa verifikasi. Nah, nanti ini kita verifikasi selesai, buka properti, siap, telusuri kalau ini. Nah, di sini di bagian peta situs, ini peta situs teman-teman tambahkan di sini ya. Nah, yang ini tadi ya, teman-teman tambahkan yang ini, kita copykan lalu kita masukkan ke sini. Nah, kita pastikan lalu kita kirim. Cep, dia akan mengirimkan peta situs ya. Google akan memproses secara berkala dan mencari perubahan. Anda akan diberitahu jika ada yang tidak beres dengannya. Jadi kalau misalnya dia gila, kamu diberitahu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti barulah muncul di sini URL yang ditemukan 2, 10.000, 80.000 dan lain sebagainya. Oke, begitulah cara membuat sitemap sangat gampang. Bye bye.